Iya. Bagi saya sih di fraksi PAN untuk menjawab semua semua permasalahan segala persoalan yang terjadi cukup dengan interpelasi. Tetapi kan keputusan teman-teman menginginkan angket, saya kira kita hargai saja. Iya. Ada mungkin langkah-langkah selanjutnya dari PAN sendiri, karena kan sudah jalan hak angket. Ada langkah-langkah politik atau langkah-langkah pemerintahan? Kita menghormati saja apa yang menjadi. Saya kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pengusul angket ini adalah sesuatu yang baik buat pemerintahan ke depan. Ujungnya juga bukan untuk menghakimi Pak Gubernur, menghakimi pemerintahan, tetapi ya saya kira ujungnya baik. Bagaimana supaya di pandangan teman-teman yang melihat pemerintahan ini terjadi dualisme, kalau itu menjadi satu matahari lagi, saya kira tidak masalah. Itu adalah suatu yang baik, ya, demi untuk kepentingan masyarakat banyak.